Oke okay guys, sepertinya kita dapat nih ya. Dia mau makan tapi kecil guys. Dia keluar. Ah, ternyata kecil guys. Kecil. Ya. Dapat alhamdulillah ya. Mantap, mantap, mantap dimakan. Jadi gue itu udah paling jago nih mancing belut teman-teman dibanding Aceh ya, tapi lumayan kecil juga ya. Oke okay, next, kita ke video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua di channelnya Acus Predator ya. Nah, di kesempatan kali ini saya berada di tengah-tengah kuburan. Di belakang saya kuburan ya. Nah, dan di depan saya ada rawa ataupun persawahan. Di sana kita sering mancing, guys. Jadi di sana kita sering mancing. Namun jarang sekali untuk mendapatkan ikannya ya, teman-teman. Nah, namun di sini ada teman kita tuh namanya Aceng, dia lagi mancing belut. Yuk kita samperin. Dia si tangan lumpuh ya, jadi tangannya itu sempet lumpuh, bukan sempet lagi lumpuh karena dia itu sempet dipatuk ular kobra sehingga mengakibatkan kelumpuhan pada tangannya. Tapi dia jago mancing belut guys. Yuk kita lanjut langsung menemui Aceng ya, dia lagi mancing, katanya ada palanya nongol. Yuk Kai, mana Ceng? Yang kemarin itu? Iya. Belum dapat ya? Oke guys, dan di sana juga ada sang pemancing kita, teman kita ya. Yuk, kita ikutin Bang Aceng mancing belut. Udah jago. Nah guys, si lubang ini kata Bang Aceng ada gede banget si belutnya katanya, tapi susah untuk di memakan ya guys. Coba saya coba ya, ini udah berapa hari katanya mengaceng di lubang ini. Tadi dia keluar katanya kepalanya teman-teman, mengaceng malah pindah ke sana. Ceng, dia coba di sini. Biasanya enggak, kalau belut itu enggak lama teman-teman. Tapi memang ada di sini. Enggak ada ya. Jadi ini teman kita mendapatkan ikan ya. Oh iya, ini ikan boboso yang ada di kampung saya. Saya juga suka mencari kayak gini, tapi ada di rawa kayak gini. Ikan boboso enak banget. Wah, kenapa dah? Sumpah demi Allah. Kalau nggak mau saya yang bawa. Dia takut teman-teman kalau orang kota itu nggak tahu ikan boboso. Nih. Nah kalau di daerah kalian itu ikan apa ini coba guys? Tapi kalau di saya ini namanya ikan boboso. Nah, semacam kayak gabus model kayak gitu, cuma adanya di batu-batu ya. Nah, ini namanya boboso yang sering cepet cari. Nah, ikan batu kayak gitu. Enak tuh. Wah, ada juga yang di daerah kota Tangerang ini ya, guys. Biasanya itu ada di batu-batu. Enak banget kayak gitu. Apa? Oke, guys. Jadi di lubang ini ada nih guys ya teman-teman, cuma dia belutnya kecil guys. Si jago mancing juga mancing belut ya.
juga saya. Tuh, dimakan. Tuh, tarik. Tarik. Bisa nih. Oke guys, sepertinya kita dapat nih ya. Dia mau makan tapi kecil guys. Dia keluar. Dia kecil guys. Ya. Mantap. Mantap. Terima kasih. Gue itu udah paling jago nih. Lumayan. Kecil juga ya. Oke, next. Kita ke video yang lainnya. Kita sudah selesai. Saya masih ada di tengah-tengah kuburan. Kita ada urusan. Jadi kita break dulu. Kita out pulang ya teman-teman, karena ada yang ngajakin COD. Jadi mancingnya di cancel, tapi dapat satu kecil ya. Alhamdulillah. Mungkin di next video kita akan berjumpa lagi untuk hal-hal predator kembali guys ya. Jadi kita lanjut motor pulang nanti kuburan dan anak-anak. Yuk.